Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rakan cikgu tanya untuk menghantar pesanan secara bak. Okey, kita bila kita masukkan arahat kat sini, semua asalkan ada nombor, dia akan berada kat bawah ni. Okey, jadi macam mana saya buat? Okey, saya akan buat satu di kotak ni. Saya akan masukkan peratus kosong A. Ha, ini adalah dia punya formula, control C, alternate paste, alternate enter, dan kita paste, alternate enter, dan kita paste. Okey, kalau ada lagi alternate enter, paste. Okey, contohnya itu adalah dan di bahagian depan kita akan masukkanlah arahan, contohnya pesanan bengkel daripada daripada Cikgu Sarif. Yes. Okey. Tarikh, tajuk bengkel. Bengkel pembinaan aplikasi bengkel asas pembinaan aplikasi. Okey, kemudian tarikh itu pada 25 Jun 2022. Kemudian hari Sabtu malam, masa 9:30 malam, masa apa lagi, pautan mi tu saya buat macam ni je lah. Okey, kemudian hubungi untuk pertanyaan t.me/cikgusarif. Okey, then saya akan tarik data ni ke sini sama dengan iaitu yang ni lah, enter. Okey, dia telah berada kat sini. Dan yang lain, dia akan follow yang atas. Jadi saya akan masukkan formula sama dengan if, jika kotak sebelah A3 ni bukan kosong, not null, tak sama dengan null, jadi ambil data yang atas, koma, selain daripada tu kosongkan, tutup kurungan, enter. Ok, dan kita boleh tarik je lah. Kalau kita tengok ni, ni kosong kan. Kita boleh tarik sampailah contohnya berapa. Kita buat anggaran lah, contohnya peserta kita berapa ribu, contoh, ataupun kita nak hantar ni kepada berapa ribu. Ok, contoh lah. Contoh bila saya tarik nombor ni, nombor telefon ni, dia akan ikut. Kalau tak ada nombor, hilang. Okey, sekarang ni macam mana kita hantar? Klik je. Klik di sini untuk hantar pesanan. Okey, ya, saya nak tutup hide ada number . Okey, saya akan klik untuk hantar pesanan. Okey, dia akan buka WhatsApp dan hantar pesanan kepada peserta-peserta bengkel atau dan sebagainya lah. Okey, tu menggunakan Excel . Nanti saya akan buka kelas untuk rakan-rakan yang belum pernah menggunakan Excel untuk menghantar pesanan. Ini contohnya apa yang kita tulis dalam apa tadi? Dalam Excel, dia akan paparkan di WhatsApp based kepada number. Nombor. Based kepada nombor yang cikgu daftarkan lah. Cikgu dah daftar, kita akan
copy paste, tambah lagi ya. Okay, bila kita copy paste, dia akan auto keluar apa pesanan ataupun arahan. Okey, kita hantar lagi. Hantar pesanan lagi. Contoh. Okey, dan sekarang ni yang buat kerjanya ialah laptop lah. Bukan kita yang buat. Laptop yang hantar pesanan tersebut kepada peserta bengkel. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Saya akan buat kelas short untuk menggunakan Excel menghantar pesanan ringkas kepada peserta, kepada siapa-siapalah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.